Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyahu nasta'in wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma irzuqna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma afta' alayna abwaaba rahmatik wa ansur alayna khazaina ulumik. Allahumma 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sitrikal masun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim 'alan nabiyyil karim wa 'ala ahli baitihi at-tahirin. Wa ashabi al-khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd. Ayuhal kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawain al-ta'lim wa ta'allum wa al-ifadah wa al-istifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Fasal ikta asrarana an suhudil aghyar. Walawih fi kulubina tawali al anwar. Wa afrid kusudana ilaika an danasil asar. ورقنا عن منازل الطلب والاستدلال إلى جمع ساحة القرب والوصال. Masih kita sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang ini merupakan, yang bisa dikatakan ini miftah, ini kunci dari surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba setelah menyadari kedudukannya sebagai abd, wa huwa kallun ala maula, di hadapan maulanya, di hadapan majikannya, dia mengakui kehambaannya, dia mengakui kepapaannya, kefakirannya, kemiskinannya, kehinaannya, bahkan dia tidak mengakui, dia tidak melihat dirinya ada. Ya. Karena tanpa payung wujudnya, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dan dia tidak ada. Jadi yang memayungi wujudnya adalah wujud Gusti Allah. Ya, dia fana dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ bahasa lisannya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Hei Gusti, aku tidak minta apa-apa. Ya. Aku permintaanku cuma kau bimbing aku, ya, berada dan ketemu as-siratal mustaqim. Kemudian dipertegas lagi. Mungkin nanti ada tawahum dalam dirinya, ada ilusi, ada imajinasi dalam dirinya, seolah-olah dia memenuju Allah, yang penting Allah kasih tunjuk jalannya. Mangga jalan sendiri. Tidak, eh Gusti, aku menyadari siapa diriku. Jalan menuju sana itu siratal mustaqim, aku tahu. Perampoknya sakti-sakti. Perampoknya terlatih. Dan perampoknya lebih tahu rumah yang mau dirampok daripada siapa? Daripada siapa? Penghuninya. Di mana-mana kalau perampok dunia, ya kan, perampok dunia, ya, sehebat-hebatnya kecuali yang rampok keluarga sendiri, ya kan? Itu tidak tahu jalan-jalan, ya, di rumah itu sedetail, meskipun dia sudah
bikin sketsa dan lain sebagainya. Tapi yang paling tahu itu orang yang tinggal di rumah itu. Tetapi perampok jalan akhirat ini justru apa? Sebaliknya. Pencuri jalan akhirat ini justru sebaliknya. Dia lebih tahu daripada orang yang tinggal di situ, daripada orang yang menghuni di situ. Nah, ini sangat berbahaya sekali ini. Kan itu di sini seorang hamba menyadari itu, bahwa perampoknya lebih hebat daripada saya. Dia mantan abid, dia mantan penyembahmu ya Allah. Ya, dia pernah berzikir kepadamu ya Allah. Dia pernah menjadi hambamu ya Allah. Ya, ribuan tahun dia mengenalmu, menyembahmu. Karena itu jangan sampai aku diselewengkan, jangan sampai aku disimpangkan, jangan sampai aku disesatkan, dan jangan sampai aku termasuk hamba-hambamu yang kau benci, yang kau murkai. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian apa? Dipertegas lagi ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta. Jalan dan pembimbing jalan, satu paket. Jalan dan penunjuk jalan. Ya. Kemudian sebelum nanti kita coba jelaskan sesuai dengan keterbatasan ilmu kita tentang penjelasan Imam Qushairi tentang ayat ini, dalam sebagian keterangan dijelaskan bahwa man lam yabra'uhu suratul ham lam yabra'uhu syai. Barang siapa yang enggak bisa disembuhkan oleh surat Al-Fatihah, maka dia tidak bisa disembuhkan dengan apapun. Terkenal surat Fatihah ini, salah satu namanya itu, memiliki banyak nama, salah satu namanya itu Asy-Syifa. Iya, salah satu namanya itu apa? Syifa. Artinya apa? Obat, menyembuhkan. Ya. Obat, mungkin obat bisa, ini obat, paspor obat. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh surat Al-Fatihah, dia tidak bisa disembuhkan dengan apapun. Terkenal surat Al-Fatihah ini sering dipakai untuk kalau ada orang sakit, bahkan orang yang konon katanya kesurupan pun dibacakan surat Al-Fatihah. Berarti kalau sudah gak bisa diru'yah istilahnya dengan surat Al-Fatihah,
udah gak ada harapan, udah gak bisa disembuhkan dengan cara yang lain. Karena ini obatnya obat, doa yang paling mujarab, termasuk ayat yang paling mujarab itu surat Al-Fatihah. Bahkan ada satu keterangan, cuma saya belum tahu maksudnya ini, maksud sungguhnya apa. Dikatakan dalam keterangan itu, kalau ada mayit kamu bacakan surat Al-Fatihah 70 kali, lalu dia hidup lagi, kamu jangan heran. Nah, cuma ini kan apa betul dibacakan 70, kemudian persoalannya kan bukan masalah angkanya kan, bisa siapa yang baca juga kan gitu lah. Bisa juga takdir seseorang, bisa jadi banyak faktor. Tapi yang jelas menunjukkan adhamah, menunjukkan keagungan, kedahsyatan, kehebatan, keberkahan surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Ya, karena Fatihah ini usara Al-Quran, dia perasannya Al-Quran, ekstraknya Al-Quran. Jadi seluruh nutrisi, seluruh vitamin, seluruh isi gizi Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Maka ma'arif Al-Quran, seluruh ma'rifat-ma'rifat Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah kalau orang paham. Ya, cuma itu tadi persoalannya, kita tidak terlalu serius mendalami surat ini. Kita anggap sudah selesai, segitu-gitunya saja. Gak ada pesan yang khusus, gak ada yang perlu ditadaburi lagi, gak ada yang perlu direnungi lagi. Tidak, ya, dalam sekali mananya. Ya, Ibnu Abbas kan pernah sama Sayyidina Ali itu duduk, salah satu murid terbaik tafsir, mufassir di kalangan sahabat itu Ibnu Abbas, muridnya Sayyidina Ali. Duduk, dia bawa catatan, wahai Ali, dari malam, dari habis isya. Ijlis ya Ibnu Abbas, duduk ya Ibnu Abbas. Kemudian Imam Sayyidina Ali jelaskan tentang tafsir bas, bismillah. Belum lewat bis, baru isimnya itu dari isya sampai subuh belum selesai. Ibnu Abbas terheran-heran, ya mulai kalau ini antum nafsirkan ayat Al-Quran, baru bis aja ini dari isya sampai subuh belum selesai, bagaimana menafsirkan seluruhnya, kapan akan selesainya? Nah, ini menandakan bahwa kedalaman Al-Quran ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, ada orang sembuh dengan surat Al-Fatihah dengan membaca, dengan dibaca saja. Ya. Tetapi tentu yang dimaksud di sini bukan hanya penyakit-penyakit zahir. Meskipun penyakit-penyakit zahir bisa dengan keberkahan surat Al-Fatihah bisa sembuh dengan membaca surat Al-Fatihah dengan izin Allah. Nah, tetapi lebih daripada itu, yang dimaksud Al-Quran menyembuhkan, yang tujuan utamanya Al-Quran diturunkan ini, Al-Quran ini bukan tabib untuk penyakit-penyakit zahir, meskipun itu juga include, termasuk ada keberkahan di dalamnya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan diturunkan Al-Quran ini untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin manusia, dan ini lebih penting. Karena kalau penyakit-penyakit dohir, akhiru dawa al-kay, kata orang Arab, ya kan? Terakhir-terakhirnya obat itu ya di kay. Ya. Kay, ya. Guru saya itu bisa kay, saya kan. Saya dapat ijazahnya itu, cuma belum sempat ngamalin aja, bisa kay dengan pakai besi panas, ya kan? Ada baca-bacaannya. Di antara yang dibaca itu, ya narukuni berdan wassalaman ala Ibrahim, ada beberapa kali bacaannya itu nanti bisa dikei dan tidak panas. Nah, itu kei kata orang Arab itu akhir dawa, itu obat terakhir itu. Sudah ini enggak mempan ya kan. Ya, perlu dikei, perlu dinyos pakai besi panas. Nah, Al-Qur'an obat, Al-Quran ini sebagai obat terutama untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit batin apa? Dalam diri manusia, pikiran manusia,
syak misalnya, ini penyakit yang bahaya. Keraguan, syubhat, keraguan, terutama di akhir zaman, ya kan? Karena itu dianjurkan di akhir zaman untuk membaca doa gharib, doanya orang yang tenggelam. Meskipun ada beberapa versi ya terkaitan dengan doa gharib ini, doa orang tenggelam. Maksudnya yang saya pahami setelah saya teliti, bukan tenggelam secara dohir orang gak bisa berenang, bukan itu. Tenggelam dalam apa? Dalam syubhat, dalam keraguan, dalam fitnah di akhir zaman ini nanti ini. Jadi jangan heran gak sebentar lagi nanti ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ada orang, ini dekat nanti ada orang habis ini ngaku jadi Imam Mahdi. Jadi gak heran. Jadi semakin dekat akhir zaman, fitnah-fitnah akan bermunculan. Hal-hal yang tidak terduga bakal bermunculan. Dan kita akan, nanti ke depan ini banyak orang yang shock. Ya. Karena itu disebutkan di akhir zaman, banyak orang yang mautul fuja'ah, orang mati yang mendadak, enggak jelas, kaget. Jadi kaget, kaget ada informasi baru, kaget ternyata informasi yang didapat selama ini ternyata mentah semua, salah semua. Itu nanti banyak orang yang shock itu nanti. Dan sampai saya kasih kabar dulu supaya siap-siap, ya kan? Jangan shock duluan, jadi tak kasih bocoran dulu, ya kan? Kalau saya sudah siap, ya kan? Barangkali ada di sini yang belum siap. Jadi ada informasi-informasi, ada hal-hal yang itu mengagetkan, membuat kita shock di akhir zaman. Karena itu dianjurkan untuk membaca doa gharib itu, doanya orang yang tenggelam itu untuk menghindari hal-hal yang fitnah-fitnah di akhir zaman. Salah satu anjuran dari sebagian ahli ma'rifat, di akhir zaman itu kita membaca doa ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mukallibal Qulub, Sabbit Qalbi Ala Dinik. Sabbit Qalbi Ala Dinik, Ya Allah. Wahai Yang Maha Pengasih, Penyayang, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Sabbit Qalbi Ala Dinik. Tetapkan ya, hatiku dalam agamamu. Jadi enggak ragu. Karena yang diserangnya ya Islam. Islam yang diserang, karena nanti semakin hari semakin jelas bahwa masa depan ini adalah masa depan punya orang-orang Islam. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang hatinya penuh dengan cinta. Orang Islam yang ya, penuh dengan cinta, penuh welas asih, itu yang akan membawa bendera Islam di akhir zaman. Oke, kembali lagi kepada surah Al-Ham. Imam Al-Qushairi dalam tafsir ayat ini mengatakan iqta asrarana an syuhudil aghyar. Ya Allah, putuslah sir kami dari menyaksikan al-aghyar. Sir ini salah satu makom makom nafs ya. Ini ada 7 tingkatan itu. Nanti pada pertemuan nanti berikutnya nanti kita bisa jelaskan tentang marotib. Ada 7 tingkatan itu. Ada taba, ada nafs, ada ruh, ada galb, ada ruh, ada sir, khafi, dan akhfa. Nah, ini tentang jenjang-jenjang jiwa manusia. Nah, makom sir ini termasuk makom yang tinggi. Di sini menurut ahli ma'rifat, ketika orang sampai kepada maqam sir, dia fana fi dzatillah. Dia fana dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah tidak peduli dengan al-aghyar. Aghyar ini orang lain selain Allah itu terpinggirkan. Itu debu-debu yang menghalangi pandangan seorang dari musyahada jamaliahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sayyidina Ali dalam sebagai munajat, dalam munajat Sya'baniyahnya mengatakan Ilahi habli kamalal inqita'i ilaik. Hei Gusti, berikan kepadaku kamalal inqita', kamal al inqita', yaitu kesempurnaan ketotalitas dalam menyembahmu, dalam mengingatmu.
Jadi kalau nyemplung apa jare wong Jawa? Nyemplung apa? Jebur sekalian sak ha? Nyelep sak. Menyelam. Bimaknal kalimah ya kan? Udah enggak ada yang kelihatan lagi, tenggelam dan ini hanyut dan terbawa arus. Nah. Karena apa? Selain ahli ma'rifat, ketika nyelam itu, dia nyelam, dia berenang. Tapi kepalanya masih apa? Masih nongol-nongol, masih kelihatan.